Yoin siap. Tuh kayak gini selendang mayang. Ngomong videoin no. Bang ini buatnya dari apa sih bang? Dari hun kue. Hun kue apa sih? Hun kue sagu. Oh sagu. Merek hun kue ini. Ini orang-orang juga hun kue. Ini punya sendiri nggak? Punya sendiri. Laku keras ya. Jarang nemuin makannya gua. Saya doang sendiri di sini. Makanya. Makanya Pak RT, Pak RW juga kalau ketemu saya pasti beli. Biara ya, santan guys gitu. Iya santan guys. Di YouTube kan itu guys. Nah yang videonya diem baik. Namanya siapa itu bang? Tanya. Ini siapa tuh? Aku Mang Ade. Oh Mang Ade. Ini sehari bawa begini aja nih. Ini satu sampan doang. Berapa porsi begini? Ini sampai 100 porsi. 100? Gini doang? Iya. Ini numpuk lagi bawah enggak? Cuma satu doang. Mas satu. Porsi. Berapa sih porsi? 5 juta. 5 juta berarti omsetnya 5 juta kali 100 berapa itu? 50 juta ya? 500 juta ya? 500 juta. Ini prinsip pasar Cina ya? Pasar Cina. Lagi dulu mah enggak ada ini karena. Tapi itu kuning-kuning. Enggak ada. Mana? Enggak. Siapa pasar Cina? Maafan. Cina sama santan doang. Santan mah ini sagu. Dan ada selendang mayang apa ininya? Ini. Yang warna-warninya ini. Colok-colok dalam-dalam ya. Ini banyak ya ini dipotong-potongin ya. Kita dong motong-motongin. Ini dikukus. Iya deh, masak ya. Ini aduk kayak ini aja ntar dulu ya. Ini lagi ada wartawan. Wartawan. Lagi nyedioin. Wartawan Instagram. Kali viral. Balik viral kan dulu. Ada saya channel YouTube cuma nanti deh kapan-kapan dibuat iseng doang. Nah di YouTube mah ada juga. Ada mas? Serius? Ada di makanan Betawi, makanan Betawi. Pernah masuk? Wah mau baca bocah lah yang biasa. Oh bocah-bocah. Videoin ini pas saya buka ini lah ada saya ini. Apa? Ngetiknya apa Mang Ade? Selendang mayang gitu ya? Kalau ini mah saya ini paling bocah tau apaan ini di ini gitu. Saya mah kan jarang gitu kan. Oh. Temen gitu yang ini. Masih tahu. Heeh. Itu udah ada aja. Udah buka makanan ini. Tapi kok ada sehari. Angka nih kan.